Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenalkan, nama saya Isra, putra Kabupaten Tangerang, beralamat di Desa Jengjing. Eksa, ya, Mas Eksa. Isra. Oh, Isra. Dengar saya Eksa. Isra, ya. Sertifikat berapa meter persegi? 556 meter persegi. Wah, gede, 556. Berupa bidang sawah, Pak. Bidang sawah, ya enggak apa-apa, entah sawah, entah kebun, entah, kan, ya, kan gede itu juga. 565. Nah, kebalik-balik kan? 500? 65. 565, oke. Di Jengjing ya? Ya, oke. Ini mau disekolahkan enggak? Enggak, Pak. Kalau saya terus terang, alhamdulillah telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga saya bisa berdialog dengan Bapak dan kemudian dengan para staf Bapak. Tujuan saya ke sini, saya hanya sebatas ingin menyampaikan keluh kesah saya sebagai masyarakat. Apa? Yang pertama ialah saya sangat berterima kasih dengan adanya program PTSL nasional sehingga adanya percepatan sertifikat ini membuat adanya kepastian hukum terhadap setiap orang. Iya, iya, tadi kan sudah sampai ini kepastian hukumnya ya. Jadi jelas, benar. Terus pertanyaan saya sebentar. Saya tanya, ini ngurusnya berapa hari, berapa bulan? Sesuai dengan tertera pengukuran bulan September 2018. Terrealisasi tanggal 16. Pada hari ini saya. Ya, Februari udahlah. Ya, tapi yang itu tadi diceknya September, nanti Oktober, November, Desember ya kurang lebih 4 bulan. Ya normal itu 4 bulan, cepat saya kira. Ye. Terus ini berarti enggak mau di sekolahkan, enggak ya? Enggak, ya. Disimpan. Ya. Enggak, kalau boleh saya kasih utung-utarin boleh, Pak? Ya, boleh. Ya. Komentar aja kok. Enggak membayar. Saya tidak akan menyekolahkan sertifikat ini karena sertifikat ini amanah dari orang tua saya. Karena saya tidak berasal beli tanah dan tanah ini hanya sebatas titipan sementara saya di dunia. Saya insya Allah akan memanfaatkan sebaik mungkin. Penegasan saya berdiri di sini ialah hanya ingin, saya berharap sertifikat yang telah jadi, jangan sampai pada kenyataannya setelah jadi dan dipegang oleh pemegang masing-masing, akan diinventarisir oleh dilarikan kepada properti-properti yang akan dijual belikan. Saya tidak ingin. Nah, ini titip, ini ingat benar, ini betul-betul. Jangan sampai, saya ulangi, jangan sampai sertifikat ini jadi justru dijual untuk kepentingan-kepentingan yang gede-gede seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Isra. Hati-hati ya, jangan sampai ini adalah hak milik yang kita miliki. Hati-hati masalah ini. Hati-hati. Anak saya juga di rumah, Pak Jokowi aja.